Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Opa. Oke guys, untuk video kali ini saya akan mengunboxing sebuah speaker aktif dari Sony, yaitu Sony XP40. Ini kemarin saya baru beli, mau nyoba saya unboxing. Kemarin belum sempat saya unboxing karena sibuk bekerja guys. Oke, seperti ini kotak kardusnya. Kita lihat dulu, sini ada tulisan Sony ya. Terus di sampingnya ada tulisan extra bass, ini Sony. Untuk tampilan belakangnya ada beberapa spesifikasi yang ditawarkan dari speaker aktif Sony ini guys. Yang pertama ada IPX5 water resistant. Speaker aktif ini sudah tahan air guys, tapi tidak bisa dimasukkan langsung ke dalam air, cuma cipratan air atau air hujan aja guys, belum bisa dimasukkan ke dalam air langsung, itu tidak bisa. Terus yang kedua ada wireless party chain. Speaker aktif ini bisa untuk mendengarkan musik waktu pesta guys, wireless. Ini bisa digabungin ke speaker-speaker aktif yang lain, tapi harus mereknya harus Sony. Yang ketiga ada speakerphone. Speaker aktif ini bisa untuk menerima panggilan telepon guys. Yang keempat ada lightning for party. Speaker aktif ini sudah ada lampunya guys, jadi kalau dihidupin malam-malam ada lampunya kedip-kedip-kedip, itu bagus guys. Terus yang kelima ada speaker add function. Ini kalau kalian punya speaker aktif satu lagi, jadi nanti bisa stereo guys kalau mau mendengarkan musik. Terus yang keenam ada long battery life. Speaker aktif ini diklaim bisa 24 jam non-stop guys, jadi tahan lama pokoknya. Terus yang ketujuh ada USB charge. Jadi speaker aktif ini bisa untuk mengecas smartphone kamu guys. Kalau smartphone kamu kehabisan baterai, colokin langsung aja ke speaker aktif ini, jadi bisa ngecas guys. Oke guys, seperti itu spesifikasinya. Di sampingnya cuma ada gambar ini, di bawahnya ada tulisan Sony aja. Ayo guys, kita unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Wah. Wah, kita sendiri. Guys. Mantap, guys. Warnanya hitam. Depannya ada tulisan Sony. Nanti aja, guys. Kita lihat ada apa aja yang ada di dalam kotaknya. Ini ada buku-bukunya guys, terus ada kartu garansi nih mungkin ya. Ini mungkin casan guys. Oh iya betul guys, seperti ini casannya. Nah, nanti aja guys, kita langsung menuju ke speaker aktifnya guys. Di kotaknya sudah tidak ada apa-apa ya. Kita simpan. Ini dia speaker aktifnya. Tampak depannya ada tulisan Sony. Terus di atasnya ada tombol ini power guys. Power. Terus ini ada gambar Bluetooth.
Terus ada tombol volume up, ini volume down. Terus ini ada untuk menambahkan speaker guys, speaker add tadi. Kalau punya speaker aktif Sony satu lagi, jadi bisa ditambahkan guys, jadi stereo. Terus ini untuk pause. Terus ini untuk menerima panggilan telepon tadi guys. Atau mungkin ini bisa mengecek baterai guys. Ini ada NFC, lambang NFC. Terus ini extra bass, light extra bass. Oke, itu untuk atasnya dan kita lihat belakangnya. Kita kletek dulu. Sony. Terus di belakangnya ada tulisan Sony wireless speaker. Untuk inputnya DC 9,5 volt 2,2 ampere. Outputnya DC 5 volt 1,5 ampere maksimalnya guys. XP40. Sony Corporation made in China guys. Terus di bawahnya ada tulisan Sony gede betul. Di sampingnya, sampingnya tidak ada tulisan apa-apa. Ini kita lihat di dalamnya ada apa aja guys. Yang pertama ada audio in, kelihatan enggak? Nah, kelihatan guys ya. Terus ada reset, reset ini enggak ada colokannya guys. Terus ada DC in 9,5 volt. Ini untuk pengecasan guys. Terus ini ada DC out only. Ini untuk mengecas smartphone kamu guys. Kalau smartphone kamu habis baterainya, ya kan? Bisa untuk ngecas smartphone ini. Itu aja guys yang ada di belakangnya. Sekarang kita coba hidupin speaker aktifnya. Kita hidupin guys. Nyala guys. Lampunya ungu. Terus di tengahnya ada warna putihnya guys lampu. Ini nyala extra bass-nya. Bluetooth-nya juga nyala. Coba kita tes seperti apa suara dari Sony XP40 ini. Let's go. Come fly away with me.
Seperti itu tadi suara dari speaker aktif Sony XP40 ini. Bagaimana menurut kalian? Bagus atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu guys video unboxing dari speaker aktif Sony XP40. Nantikan video calon opa selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys ya. Terima kasih. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.